Jumat 3 Juli 2015, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengunjungi The Kandang yang merupakan salah satu tempat rekreasi dan wisata pendidikan yang berlokasi di wilayah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Sekda Kota Depok, Hari Prihanto, Kadis Kominfo, M. Fitriawan. Alumni IPB ini terlihat akrab dengan seekor anak kambing Etawa dengan memberikan minum lewat dot susu dan terkadang dengan membiarkan jari-jarinya dihisap oleh anak kambing tersebut. Selain itu, The Kandang ini juga memiliki kebun tanaman hortikultura dan hewan ternak lainnya, seperti sapi. Dalam kesempatan tersebut, Nur Mahmudi Ismail mengatakan, "Pemoderan kegiatan yang ada, saya ketahui di sini ada mulai dari penanaman budidaya hortikultur, kemudian juga peternakan yang ada. Yang saya ketahui ada sapi perah, kemudian kambing Etawa perah, kemudian juga ada kebun kambing. Selain juga ada beberapa kegiatan-kegiatan peternakan yang lain. Kondisi seperti ini tentu akan memperkaya potensi-potensi pembinaan pendidikan di Kota Depok ini." Sementara Kreatna Ella Yustisia, pemilik The Kandang, mengatakan, "Sebagai usaha peternakan, tapi semakin berjalannya waktu, saya pikir saya merasa lebih seret untuk membuat The Kandang ini sebagai tempat wisata edukasi. Karena dengan memberikan banyak materi edukasi di sini, saya merasa lebih bermanfaat dan lebih dinamis gitu. Karena ketika bicara edukasi, maka tidak ada hentinya kita untuk mengembangkan apa aja sih yang pengen kita perkenalkan, apa aja sih yang pengen kita jadikan materi edukasi." Dari Depok, Jawa Barat, Nanang Margonda TV mengabarkan.